Assalamualaikum, halo, ketemu lagi sama aku di Irma di channelnya Chani Shop. Jadi kalau di Chani Shop ini aku pengen nge-review tas, dompet, pokoknya semua tentang branded yang aku jual juga. Jadi teteh semua sebelum membeli bisa tahu nih detail dari si tasnya. Jadi hari ini aku pengen nge-review tas yang bisa jadi backpack tapi juga bisa jadi sling, apa ya kira-kira. Nah, ini dari Fossil, ada dua, ada Amelia, ini namanya Amelia Backpack, terus satu lagi itu namanya Camilla. Camilla ini udah langka banget ya teh, kayaknya cuma ada aku yang punya ini ya. Ini Camilla, tapi ini yang large, ini large-nya. Terus kita bahas satu-satu ya. Kalau ini tuh Amelia, tuh kelihatan nggak? Ini Amelia itu dia agak berat daripada si Camilla. Kenapa? Karena kalau Camilla ini kan bahannya nggak semua leather, jadi nggak begitu apa ya, nggak begitu berbobot gitu. Karena kan kalau leather itu memang khasnya itu agak berat. Kalau si Amelia ini walaupun agak berat tapi dia tuh mantep banget karena leathernya itu tebel, leathernya tebel dan bagus banget bahannya tuh. Ini namanya, warnanya itu henna. Jadi kalau henna itu seperti brown tapi dia ada kayak marun-marunnya sedikit, cakep banget. Terus untuk detailnya sendiri di sini ada kancing yang kita bisa putar. Nah, ini bisa dibuka. Terus dalamnya ini luas, terus ada sleting di sini sama ada partisi buat HP sama nyimpan yang lain. Nah, terus ini aman banget ya tasnya karena ada tuh, ada sletingnya di sini. Jadi tertutup. Dan di sini juga ada kantong. Kantongnya besar tuh. Ya, jadi ada dua kantong-kantong pertama di depan sama kantong utamanya di belakangnya. Habis itu untuk detailnya sendiri seperti ini bentuknya. Ini ada tali di sini pemanis. Sekaligus ini ada sleting ya. Banyak banget selipan-selipan di sini. Tuh bagus. Terus bagian belakang ini untuk ransel. Tapi kalau udah bosen nih pakai ransel mau jadiin sling bisa. Jadi di sini dilepasnya itu dari sini. Tinggal dibuka, jadi dia kayak ada kancingnya gitu. Pernah kayaknya aku bahas ya di post sebelumnya tentang Camilla. Nah, ini ada ini, tinggal dilepas. Semuanya dilepas, terus tiap tali yang dipakai kalau mau sling atau pundak itu satu aja. Nanti dicantelin nih di sisi sini, ada tuh di sisi sini ada buat dijadiin sling bag. Tuh. Next, yang Camilla. Ini yang size large. Size large itu segini. Ini ada key di sini. Tadi juga ada key ya. Tapi nggak kelihatan karena ada bungkusnya. Ada key, ini key. Dan ini sama aman juga karena ada sleting di sini. Tuh. Nah, habis itu di sini dilengkapi dengan kantong yang lumayan besar. Kalau bawa dompet aman banget taruh di sini. Ini bagian belakang ya. Jadi kantongnya ada di bagian belakang, bagian depannya. Terus kalau mau jadi backpack tinggal begini. Tapi kalau mau jadi sling sama, kita lepas. Jadi ini tuh bentuknya gini nih. Ini tinggal dibuka. Terus ini juga tinggal dilepas. Diganti di samping-sampingnya. Gitu. Ini lebih ringan karena ini bahannya itu enggak setebal si Amelia ini. Leathernya ini cuma di samping-samping aja. Yang ininya tuh kayak anyam gitu, tapi dia dari kain bagus deh.
bagus banget gitu. Jadi kayaknya segini aja untuk review tentang tas yang bisa sling sekaligus buat backpack. Jadi kalau teteh semua pinginnya yang mana? Kalau aku lebih suka sih yang ini, karena ini fosil banget. Ini dia leathernya bagus, bagus banget. Oke, makasih ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum.